dimulai and go. Siapakah pemenangnya? Halo tim Cican, kali ini hari libur ya, hari Sabtu. Saatnya Acan dan Acin tuh main keluar. Tapi sebelumnya Acan dan Acin harus mandi dulu, keramas dulu. Nah, Acan dan Acin keramasnya pakai Sweet Salt Kids Shampoo. Kalau Acin tuh pakai yang warna pink, yang princess. Kalau Acan pakai yang warna biru karena aktif. Inilah hasilnya rambut-rambut habis keramas dari Sweet Salt Kids Shampoo. Coba Cin, cering-ceringnya sah. Sweet Salt Kids Shampoo ini bikin rambut tetap sehat dan berkilau. Nggak takut dengan bau matahari, karena kan kita sering main di luar ya Cin ya, main sepeda, main basket, main apapun. Kalau kena terik matahari, kita coba bau. Enak. Oh, enak. Oke, sekarang saya ada di teras rumah. Karena hari libur, sekarang Acan dan Acin sudah di luar. Acan main basket, dan Acin lagi sepedaan keliling di kompleks ini. Kebetulan Didi lihat di sosial media, itu ada hasta karya bikin ulat yang kayaknya menarik untuk kita bikin. Oh ya, ngomong-ngomongin sosial media, jangan lupa untuk follow Instagramnya Sweet Salt di @sweetsalt_id. Karena kita mau bikin aktif kreatif kali ini, membuat hasta karya ulat. Aku mau panggil Acan Acin dulu ya. Can, Cin. Ya. Oke, Can, Cin, kita akan membuat hasta karya ulat. Nih, kita bikin caterpillar atau ulat. Oke, ini bahannya udah aku siapin. Ada origami, kertas lipat, spidol, gunting, yes, lipat. Ini digunting, terus dilipat dua. Ini dilipat lagi kedua. Sip. Nah ini lipat lagi. Ya. Sah. Nah, sekarang digunting bulat. Dan jadilah. Wow. Punya Acin mana? Dan jadilah. Nah, sekarang kita bikin karakternya nih ya. Kasih mata, Cin. Karakternya Acin. Karakternya Acan. Monster. Punya Acan. Eh, jangan didorong, harus dijeduk-jeduk gitu ya. Ya. Tes. Berhasil. Ya, Acin gimana? Wuyuh, malah terbang. Nyiupnya ke sininya. Nah, terus, terus. Sampai jalan. Nah. Jalan juga nih. Siapa namanya ini? Pinky. Pinky sama? Pinky. Kita berkenalan dengan Pinky dan Pinky. Tapi kurang afdol kalau kita nggak ada ceritanya. Jadi aku bikin matahari. Jadi ceritanya ini Pinky dan Pinky asik terus main game. Tiba-tiba muncullah si matahari. Ah, matahari yang gede banget. Yuk main keluar, jangan main game terus. Aku lagi asik. Hah, asik kan main di luar. Main apa? Main balapan. Yuk. Yuk, oke. Iya. Ayo kita main. Dan inilah sudah disediakan. Dari start ya nih, dari itu start, terus ini finish, oke? Dimulai and go. Siapakah pemenangnya? Apakah Pink ataukah? Siapa namanya Bu? Pinky. Pinky. Ayo, Pinky, 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 Pinky. Siapakah pemenangnya? Terus mengejar. Siapakah pemenangnya? Apakah? Dan pemenangnya adalah Pinky. Gak apa-apa. Kalah menang tetap oke. Ini namanya permainan. Gak apa-apa ya.
Jadi itu tadi aktif kreatif kita kali ini, membuat kreasi bulat dan matahari. Dan buat tim Cican, terus kreatif dan jangan takut untuk beraktivitas di luar atau bau matahari. Karena kita sudah punya sweet sal sapu pegang. Oke. Ya elah. Yang beauty atau yang aktif atau yang natural, supaya rambut kita tidak bau matahari. Bye.